Dalam majlis sama, Datuk Sri Fadilah berkata pendirian negara yang berpegang teguh kepada dasar bebas dan berkecuali perlu dimanfaatkan sepenuhnya, terutama dalam sektor perniagaan. Malaysia perlu mengambil peluang hasil hubungan akrab dibina bersama Amerika Syarikat, China dan Rusia. Sampai dari sekarang, kita masih mengekalkan dasar kita, dasar berkecuali. Maknanya kita berkawan pada semua orang. Yang penting hubungan kita di peringkat kebangsaan nasional ataupun dunia ialah dari segi trading and investment. Kita nak mencari siapa-siapa saja berkawan dengan kita, tapi dalam konteks ekonomi dengan investment saja, bukan dari segi politik. Sebab kita berkecuali. Sebab itu kita berkawan dengan US, kita berkawan dengan European, kita berkawan dengan China dan sebagainya. Malaysia perlu mengimbangi kerjasama antara kedua-dua pihak bagi memastikan kestabilan rantau selain menjana pelaburan dan manfaat kepada negara.